Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan bagikan pet yang bagus buat DPS, farmer dan juga tank ya guys ya. Nah, pet ini itu kelebihannya bisa spam skill terus musuh guys ya. Jadi unlimited spam. Jadi nggak perlu attack, nggak perlu apapun, jadi dia bisa spam skill terus. Nah, untuk performa mari kita coba aja langsung guys ya, nggak usah lama-lama. Ini build di belakang. Nah guys, ini dia pet saya guys ya. Mari kita coba apakah dia emang bisa spam skill terus menerus ya. Langsung kita coba. Terus spamnya dulu. Nah itu dia spam skill. Kita coba lagi. Terus kita coba ya. Jadi ini kelar dulu. Ini kita coba lagi. Nah itu dia spam terus pokoknya. Dia bisa spam terus ini. Ini pet memang bagus banget buat diajak party ya. Support lah. Berguna banget daripada pet tank yang suka solo-solo. Kalau di party mah ini enak banget. Nah itu dia spam terus. Pokoknya spam terus ya. Ini soalnya maki ya guys ya. Kalau DPS ya kalian boleh skill buat nambah attack sama ASPD ya. Spam terus pokoknya ya, nggak berhenti. Ini lo ajak party aja spam terus, 1 jam aja bisa spam terus. Gue udah coba soalnya, dan banyak banget yang nanya, bang itu petnya apaan bang, bisa spam terus bang, kok punya gue nggak bisa bang ya. Ya karena punya lo kan harus attack MP nya harus attack, rag nya harus attack dulu ya guys. Kalau ini nggak usah, bisa langsung spam terus pokoknya. Itu spam bro. Pokoknya spam terus ya, selama momennya nggak telat itu bisa spam. Tapi kalau sebelum lo nyekel udah mati itu nggak bisa, emang nggak bisa ya. Kalau misalnya ini gue hampir matinya biasanya nggak bisa, atau dia menghindar red anu itu nggak bisa, emang nggak bisa spam. Tapi kalau nggak ada halangan bisa spam terus dia. Ini keuntungannya. Jadi emang pet support ya, men-support kalian yang banyak attack juga lumayan sih. Ini 363 ya, ini baru levelnya belum max sih. Tapi dia 363 ya, 363 anjir, nambahnya lumayan tapi 150 nambahnya. Nah jika attack ya sama kayak Wotion nambah kena attack ya. 351 satu, jadi nambahnya sekitar 150, jadi lumayan banget ini petnya. Ini baru level 5 belum level max ya. Kalau level max itu kurang lebih sekitar 300 nambahnya. Oke, sekarang kita coba pet attack ya DPS. Ini dia persoalan, kita coba sini aja. Oke, kita mau coba petnya apakah bakal spam terus atau enggak ya. Biarkan dia spam terus, kita lari-lari aja. Ini dia spam terus bro. Itu dia, itu spam terus bro. Spam terus, jangan kasih kendor. Spam terus bro, jangan kasih kendor. Spam terus pokoknya, jangan kasih kendor. Spam terus. Spam terus bro, jangan kasih kendor. Siapa kalian lihat itu udah berapa kali itu, kalian mungkin nggak sampai segitu ya. Itu terus menerus pokoknya itu. Masih bisa bung, masih bisa. Terus spam terus. Nah, terus-terusan terus bro, spam terus. Spam terus sampai mati. Ini gue punya puter-puter di pet gue di sana. Itu udah berapa kali itu, kalian hitung sendiri ya. Pokoknya mau nggak malas hitung itu. Nah ini pokoknya unlimited pokoknya. Kalau dia mati ya. Unlimited bro pet gue.
aku spam book terus. Spam terus, jangan kasih kendor. Udah berapa menit ini? Dia masih bisa spam itu. Masih bisa, Bung. Masih bisa. Lanjutkan. Sampai MP-mu habis, Bung. Kalau bisa. Aku cuma puter-puter doang. Puter-puterin aja. Mati ini. Kita lagi paling mati. Kalau mati udah kita. Pecah kita udah selesai. Terus, Bung, terus. Teruskan aja, serang terus, Bos. Buat membuktikan apalah ambil jalan enggak ini. Ini buktinya, kalian lihat sendiri. Itu terus pokoknya, terus. Jangan kasih kendor, Bung. Pet support ini namanya. Pet support pet yang enggak yang sering dibuang oleh para pencari pet ini. Yakin saya, harganya di market cuma 10 kain. Tapi kehebatannya luar biasa ya. Jangan kasih kendor, Bung. Teruskan. Ini mati satu. Teruskan, Bung. Udah berapa menit ini? Kita nanti coba kita lihat. Biarkan dia mati. Teruskan, Bung. Selama kau masih bisa. Mati. Masih bisa enggak? Masih bisa ternyata. Aduh, masih bisa lagi. Masih hidup itu. Kita tunggu aja. Masih bisa ternyata. Masih kuat itu. Berapa ini? Ini udah berapa menit coba? Masih bisa spam itu. Jadi bisa kata yang unlimited itu. Terus spam, terus. Kemarin gue lucu ya, ada yang tanya, "Bang, itu pet apa bang? Bisa spam terus bang?" Padahal pet mereka juga bawa pet, tapi nggak bisa spam kayak gini karena nggak tahu ya. Banyak yang nggak tahu banget ini. Mungkin yang punya pet ini sedikit karena ya pet jelek nggak bisa nyerang ini, petnya nggak bisa nyerang ya. Jujur aja nggak bisa nyerang ini. Cuma bisa support doang ini. Oke, udah mati. Nah, kita kill. Nah, kita lihat kalau mereka di dia spamnya. Tiga menit empat bisa spam terus ke cepat, benar-benar unlimited MP ya. Nah guys, ini dia pet untuk tank Zen 3 ya. Ini pet untuk tank di user tank. Kalian bisa lihat petnya. Kalau kalian nggak suka nggak usah build. Kalau suka ya silahkan di build langsung. Nah ini dia petnya, aku tunjukin. Nah ini dia resistant up ya. Tapi kalian enggak bisa kayak tadi ya. Kalau tadi kan per 5 detik tadi sekitar 10 sampai ya enggak tergantung ya karena MP-nya banyak ini. Tapi tetap bisa spot kayak gini ya. Ini magic and physical resist ya. Nah, ini jedanya 1 detik ya. Ini enggak sampai sih. Pas 0 ya, pas 0 ternyata. Dikira tadi ada jeda 1 detik kali 2 detikan ya, jadi ternyata pas 0. Itu dia. Pas 0 ternyata enggak. Mantap sih. Masih bisa ya. Unlimited masih itu bisa masih bisa dikatakan unlimited ya. Karena masih bisa spam terus. Masih bisa dikatakan ya. Lanjutkan kawan. Ini levelnya masih kecil loh guys. Masih level 12 soalnya tadi. Itu udah bisa unlimited ya. Jadi nggak perlu level-levelan itu udah bisa unlimited seperti ini. Jadi setiap 5 detik itu Zen 3 itu reken sekitar 100 MP ya. Sekitar 100 MP lebih lah. Jadi sudah segitu ya. Jadi 10 detik pas 200. Kalau nggak salah 200 ya. 200 lah kalau nggak salah. Dan siap, nah ini dia. Udah kasihan.
alias berapa menit tadi spamnya. Ya 1,44 detik, jadi ya lumayan lah. Kalau tadi kan 6 menit ya. Ini masih level, kalau kalian lihat masih level 15 ya, di level masih level kecil, bisa unlimited. Jadi nggak perlu memasakkan level ya, jadi level kecil aja bisa unlimited. Oke, langsung kita cek build pad-nya. Nah guys, ini dia build pad saya guys ya, yang saya tunjukkan tadi. Ini dia pad info dan ini dia. Jadi pad gue itu sifatnya adalah gentle ya. Ya ini pad yang sering banget dibuang kalau lo farming, cari pad itu status atau sifat gentle itu selalu aja dibuang, nggak guna. Ih apaan ini. Jadi pad gentle itu ternyata punya kemampuan khusus, yaitu unlimited MP untuk super skill ya guys ya. Jadi ini saya rekomendasikan banget untuk kalian para DPS, farmer maupun tank. Di sini gue punya 3, kalau misalnya sendiri ini bisa buff attack sama magi, jadi DPS sama farmer ini cuma bisa farm doang, dan yang terakhir ini bisa farm sama tank ya. Ini dia tanknya, kita lihat, kasih lihat. Nah ini dia resonance, ini support enchanted platinum member physical and magic resonance, ini buat tank ya. Kalau yang ini clearman ini buat magi. Kalau yang ini Encaur Gage itu buat DPS, nambah attack sama SPD. Dan untuk statusnya itu saya sarankan kalian isi dengan fit ya. Ini saya fitnya Fullin 230. Untuk yang ini juga 280 karena physical damage ini. Untuk ini juga 230. Jadi ya saya sarankan itu gentle sama physical damage kalau bisa ya. Sebisa mungkin biar apa? Biar HP-nya itu banyak, jadi nggak gampang matian lah kalau bahasanya itu ya. Kalau pet cepet kan nggak bisa nyerang ya, jadi dia gampang matian juga. Ini cuma HP cuma 10k, itu dalam level 1 cuma 10.57, ini pet levelnya udah lumayan gede ya, misalnya 289. Oke guys, itu dia guys ya, petnya ternyata sifatnya itu gentle ya, pet yang paling jarang banget dijual di market. Paling-paling kalau ada yang jual mungkin sekitar 10k, paling mentok cuma ya 50k ya, saya sering lihat itu 10k 50k itu yang paling banyak dicari pencari pet tuh ya. Kalau nggak studi ya devoted ya, karena itu DPS, pet DPS sama pet tank ya. Jadi ternyata pet support ini juga berguna banget buat party atau player-player seperti saya guys ya. Nambah attack 10% itu udah lumayan banget daripada buff apa namanya, buff masakan ya. Mending pet lah 10% kalau level 10, dan tadi fisik resistensinya juga lumayan. Kalau level 10 tuh mungkin bakalan sampai 90% ya, jadi bahkan melebihi buff food level berapa ya, level mag ya, level 10 ya. Jadi lumayan banget ini pet. Gue juga sebenarnya gue juga mau coba itu, tapi ya baru sekarang coba dan ternyata berhasil. Jadi ya kalian bisa coba juga ya.